Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat aesthetic thumbnail menggunakan aplikasi Canva. Oke, untuk thumbnailnya kalian bisa klik di pencarian di atas judul thumbnail yang kalian inginkan. Kalau di sini saya pakai aesthetic YouTube thumbnail. Di sini pilihannya banyak banget, kalian bisa pilih dan kalian juga bisa pilih mana yang free dan juga ada yang berbayar. Ini banyak banget ya guys, kalian bebas mau pilih yang mana. Oke, kita pilih yang ini. Oke guys, masuk ke tutorialnya. Jadi gambar-gambar yang ada di tampilan depan kalian bisa klik dan ganti dengan gambar yang kalian mau. Kalian bisa menggunakan fitur crop untuk menyesuaikan gambar. Di sini kalian bisa ganti judul thumbnailnya semenarik mungkin. Dan kalian bisa juga tambahin tulisannya menggunakan fitur teks yang ada di bawah. Setelah itu, kalian bisa save ke galeri kalian. Nonton videonya sampai habis ya. Thank you.